Ya, terinformasi peserta karnaval sudah sampai di depan Dukcapil beberapa waktu yang lalu. Jadi sebentar lagi sudah sampai. Sementara Pak Bupati juga ke area Bandung. Sama seperti apa atraksi dari masing-masing rombongan. Serta dengan slogan Bumi Tirta Mempesona. Selanjutnya dari kecamatan mana, Bapak? Dari kecamatan Buaya. Buaya, oke. Kecamatan Buaya. Laut lebih menyeramkan pantai Karangbolong sebagai potensi wisata kecamatan Buaya. Betul, dengan slogan Bumi Tirta. Iya, dari kecamatan Kebumen. Oke, baik. Kecamatan Kebumen dengan sebagai pusat pemerintahan, padi dan kapas mencerminkan kemakmuran, murah senang pangan dan keadilan. Kecamatan Adi Mulyo.
Kemudian lapis bulat merah putih mengabarkan potensi ekonomi Kecamatan Adi Mulyo. 23 butir padi mencerminkan jumlah desa di Kecamatan Adi Mulyo. Bulus pesantren, baik, ada bulus pesantren. Sapi dan kambing merupakan potensi peternakan di Kecamatan Bulus Pesantren. Kemudian semangka dan upaya merupakan potensi pertanian dan juga buah-buahan. 21 butir padi mencerminkan jumlah desa dan potensi pertanian Kecamatan Bulus Pesantren. Karanganyar mengusung Tugu Kemit yang mencerminkan perjuangan rakyat di wilayah Karanganyar melawan penjajah. Kemudian ada daun pandan mencerminkan potensi Kecamatan Karanganyar. Ada juga lambang 11 mata rantai yang berhubungan mencerminkan persatuan 4 kelurahan dan 7 desa di Kecamatan Karanganyar. Kecamatan Suruh. Oke, Kecamatan Suruh dengan ada lambang pegunungan mencerminkan kondisi geografis di Kecamatan Suruh. Sungai mencerminkan sebagian besar wilayah Kecamatan Suruh dialiri sungai. Baik, ada juga genteng dan juga bata serta pagi dan juga atas potensi Kecamatan. Mana Bonorowo? Oke, Kecamatan Bonorowo. Kecamatan Bonorowo dengan simbol ikan merupakan potensi Kecamatan Bonorowo. Dan kemudian sebelah serantai mencerminkan jumlah desa yang berada di Kecamatan Bonorowo. Masyarakat ada 14 batu mencerminkan 14 desa di Kecamatan Karang Sambung. Karang Sambung Bebrayan Agung merupakan moto Kecamatan Karang Sambung yang berarti menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Inilah Kecamatan Karang Sambung. Mana ini suaranya? Kecamatan mana? Ayo maju. Masih Karang Sambung. Oke, baik. Iya, ini masih Karang Sambung ternyata ya. Oke, baik. Warna biasa kuning ini menjaminkan keluhuran. Terima kasih banyak Kecamatan Poncowarno. Wow, dengan potensinya dan iya, teman-temannya. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Baik, berikutnya. Berikutnya dari Kecamatan mana suaranya setelah dari Poncowarno? Dengan adanya cepetan. Cepet alas ya. Oh, ini cepetan. Dan, iya. Bedanya sama cepetan. Nah, ini ada cepet yang satu lagi ini ya. Ini kalau di jalan jangan berantem ya karena sama cepet. Harus ini berteman. Dari Kecamatan mana? Kecamatan Karanggayam. Karanggayam. Ya, tentu saja dengan moto. Kecamatan Kuto Binangun sudah bersiap di sana seperti jumlah desa dengan moto Bumi Praja Mukti Binangun yang berarti tempat makmur dan sejahtera. Inilah Kecamatan Kuto Binangun. Di belakangnya ada Kecamatan Klirong, bersiap Kecamatan Klirong atau pembangunan. Baik, dengan atraksi kuda jogetnya ini dia. Kecamatan Perembun. Kecamatan Perembun. Kita lanjutkan di belakangnya Kecamatan. Ini Perembun. Bintang merupakan spirit kebumen beriman. Iya, baik, dan ada simbol pendopo kemudian Respla X pabrik gula cagar budaya dengan slogannya Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dening Pangestuti merupakan moto Kecamatan Perembun yang berarti keberanian, keadilan, dan kesejahteraan. Tentu saja di Rowo Kele kita paham dengan adanya terowongan hijau yang merupakan ciri khusus Kecamatan Rowo Kele. Terowongan sekaligus sebagai cerminan penghubung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. 11 ornamen di atas terowongan mencerminkan jumlah desa di Kecamatan Rowo Kele. Rel kereta api mencerminkan masyarakat Rowo Kele memiliki tujuan saling beriringan. Tunas kelapa, padi, dan kapas merupakan simbol potensi yang ada di Kecamatan Rowo Kele. Dengan moto Bumi Tirta Giri Lestari, Kecamatan Rowo Kele memboyong arti kekayaan sumber daya alam. Kecamatan Semor. Bendungan merupakan ikon utama Kecamatan Semor. Moto Kecamatan Semor yang berarti merawat kemakmuran wilayah Semor. Dan inilah sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Kecamatan Semor. Kita sambut ini dia Kecamatan Mirit dengan
warna dasar panci merah mencerminkan keberanian. Iya, dari mirip. Oke, anggukan dulu. Kita menuju kecamatan Gombong, ini kecamatannya Rati pastinya. Kecamatan Gombong, padi, kapas, merupakan kemakmuran dan kecukupan sandang pangan. Benteng berwarna merah melambangkan Benteng Van der Wijk yang berlokasi di Gombong. Pintu putih di dalam benteng mencerminkan keterbukaan Inilah putra-putri terbaik para duta wisata Kabupaten Kebumen. Ya, Semarak tentu saja sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Inilah para duta wisata, Mbak dan Mas Kabupaten Kebumen. Dan kegagahan para Mas dan Mbak Kabupaten Kebumen disusul di belakangnya. Ini dari judo sepertinya ini. Wah, Pak Bupati ini langsung kepingin main judo lagi. Bantingan, Pak. Siap. Dan bantingan. Ya. Ini dari judo wazam. Oh. Mungkin butuh kasur? Oh, tidak. Ini sudah profesional. Oh. Ini tolong jangan ditiru Adik-adik. Ya, adik-adik tidak boleh meniru. Ini sudah profesional. Berjubel. Oh ya. Wow. Oh, wow, jurusnya luar biasa. Pak Bupati jangan dikarat. Dari Ikatan Pencak Silat Indonesia Kabupaten Kebumen. Serampung dong. Kita berikan waktu sebentar lagi untuk mereka ya. Itu berapa bulan tidak keramas ya itu ya? Kenapa? Itu yang kanan kiri itu berapa itu bulan? Itu sepertinya dari lahir belum keramas. Okay. Lagi. Berarti turun tadi cukur gundul. Belum. Itu tadi cemetan yang telah cemetan. Kita menuju ke sudah satu abad 100 tahun pastinya. Ini luar biasa. Itu yang di atas mobil adalah para kiai Ustaz ulama. Ulama ya. Untuk pengunjung dan juga penonton mohon keluar dari karpet merah. Keluar dari karpet. Kali ini ada barongsai. Dari paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia Kabupaten Kebumen. Maaf, keluar dari karpet merah semuanya. Mohon ya. Kerjasamanya untuk bisa keluar dari karpet merah. Sekali lagi mohon untuk mundur sebentar. Kali ini ada dari marga Tionghoa Kabupaten Kebumen. Sekali lagi perform, kita batasi selama 2 menit. Ini tim Moro-Moro ini Kominfo. Terima kasih.
Selanjutnya di belakangnya ada RSUD Prembun dengan tema melayani dengan hati dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini ngomong-ngomong ini rambutnya siapa yang diambil ini ya? Bapak, udah tempat dulu sama pemimpin. Eh, ngatasnya kalau kurungan jago. Lah, ya. Barang jago ini memangnya diprotoli. Kok aksesoris, ya ampun. Jagonya siapa, gue? Jagonya tangan. Berikutnya. Mata Jala, mahasiswa, tadabur, jelajah alam. Pak Anwar,
jatuh nyewon pamit. Baca kita mungkin ya. Oh, masih di belakang rombongannya. Ini dari mana ini kira-kira nanti? Kita cek dulu ada ya. Pasukan drum band. Itu? Batik Sakti. Satu. Oke, baik. Dari SMK Batik Sakti satu. Dari oke, terima kasih. Drum Korps. Drumnya Bu, ini Bu. Kebetulan makanya cocok sesuai ukurannya Bu. Orang, Mbak Evi teman. Mbak Evi dari Manyar temenan. Oh masa? Yakin, Manyar itu kompak. Oh Mbak Evi kompak. Yakin tak koni? Oh iya, pertongan. Temenan, sini punya pertongan saya mana sih? Saya Mbak Evi. Ini Mbak Evi sih. Apa? Nah sini Mbak Evi orang yang beli tongkat. Jadi ini sapu, teman. Ini dia perform dari Dramen SMK Batik Sakti satu ke Bume. Luar biasa. Biasa sih, dia kasih misi-misi loh. Dengan dia. Ya, orang kacamata di sini sih. Kayaknya gue ngelambi lah.
bisa go global pastinya, yeah. Ya. Explore jadi beda bersama BNI. Kemudian di belakangnya ini ada dari mana? CCTV Bapake itu juga udah monetasi. Channel apa ini, Pak? Ini di Rian AR. Oke, Rian AR top. Subscribe, like, share. Terima kasih CCTV Bapake. Sampai jumpa.